Kali ini kita akan unboxing ini paket dari produknya itu dari Bali ya. Produk Bali isinya ini adalah arak Bali cocktail. Jadi ada rasa-rasanya, saya beli kemarin itu ada 4 rasa, tapi saya buka dulu nanti ya rasa apa aja. Ini cocktailnya arak Balinya ini 30% ya. Untuk apa itu namanya, alkoholnya 30%. Oke teman-teman, kita bongkar seperti apa, kita lihat. Saya belinya dari Bali. Nanti teman-teman deskripsi untuk tempat pembeliannya saya akan taruh di linknya nanti teman-temannya di bawah ya, di bawah video ya. Saya buka dulu nih. Ini benar ya, handle with care, food, makanan, hati-hati rusak. Kita buka dulu teman-teman, isinya apa aja. Ini kemarin saya belinya itu yang ada yang tiur, ada yang pakai rasa ya, arah belinya teman-teman. Saya beli 6 botol. Ini 6 botol ini ukurannya 600 ml ya, ukuran botolnya untuk arak balinya. Kita lihat dulu. Wah, bungkusnya rapi teman-teman. Nih, rapi bungkusnya. Nih teman-teman, wow. Jadi kita lihat ini botolnya apa aja nih. Ada ini rasanya strawberry kayaknya, dari warnanya ya. Saya buka aja dulu ya. Ini rasa strawberry. Ini ada berapa beli tadi, berapa? 6 ya, 6 botol ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 botol teman-teman. Ini dari tempat dulu, ini rasa apa nih? Wow, keren. Ini isinya 600 ml ya botolnya. Ini teman-teman ya, arak Wong Bali. Arak Wong Bali. Arak Wong Bali cocktail. Ini rasa strawberry. Saya beli rasa strawberry. Terus ini 30% ya, alkoholnya itu drinking with caution, caution. Nah, seperti teman-teman ya, ini yang strawberry. Strawberry, kita lihat lagi. Apa saja? Ini Wong Bali arak koktel ya teman-teman. Ini Wong Bali arak koktel mix berry, ini di mix ya, sama ya 30% juga nih teman-teman. Sudah dua ya. Ini juga ini teman-teman, yang ini arak Wong Bali ini kopi ya, kopi
sama ya, ininya juga 30%. Ininya juga 600 mili ya. Nih, udah 3 ya saya belinya. 3. Ini kayaknya sama ya, strawberry. Jadi saya beli tuh yang rasa strawberry, saya beli 3, teman-teman. Ini sama ya, strawberry 3 ya. Ini strawberry 3. Nah, yang terakhir, teman-teman, ini saya beli yang terakhir nih. Ini teman-teman, saya beli yang terakhir nih, Arapong Bali koktailnya itu licur ya, likur ya, ini rasa likur ya, likur ataupun ini fiur ya, ini yang fiur ya, yang biasa maksudnya. Nah teman-teman, ini saya beli dan 6, kemarin saya beli ini sekitar sama ongkirnya itu 75.000. Saya beli itu sekitar 215.000 teman-teman ya, saya beli ya, sama ongkirnya ya, plus ongkir. Jadi ongkirnya 75.000, pakainya paket di apa ini dia, pengirimannya nih, same day ya, biar cepet ya, kayaknya JNT nih dia, JNT atau pokoknya itulah teman-teman ya. Jadi teman-teman, kalau berminat beli arak Wong Bali, nanti deskripsinya nanti saya tulis di bawah teman-teman ya. Jadi itu, ini kemarin harganya saya beli yang ini rasa strawberry ini 35.000 ya sebotol. Ini saya beli 35.000. Yang ini, yang mixberry ini 45.000 teman-teman. Mixberry saya dua-dua ya. Kopi juga 45.000. Kopi yang pure teman-teman itu sekitar 30.000 teman-teman. Jadi yang suka minum arak tapi jangan sampai mabuk ya, ya minumnya cuman sebatas kita di rumah aja buat penenang diri ya teman-teman, buat tidur nanti lebih nyenyak teman-teman ya. Saya sudah pernah coba, saya sudah beli 2 kali nih teman-teman, saya pesan 2 kali hari ini. Kalau dulu saya pesannya cuma 4, tapi sekarang saya pesannya 6 teman-teman ya. Jadi karena memang saya suka di ini strawberry, saya suka strawberry. Kalau pure-nya sih suka juga, tapi memang enaknya harus dicampur ya teman-teman ya, seperti teman-teman. Oke teman-teman, segitu aja informasinya. Jika teman-teman berminat bisa nanti hubungin ke deskripsi ya, di sana saya buat nomor HP-nya, WA-nya, nanti bisa teman-teman cek di sana berapa harganya. Nanti saya kasih semua lengkap, berapa rasa-rasa apa aja. Cuman saya beli ini rasa, ada 3 rasa doang ya, saya beli 4 rasa lah, strawberry sama kopi sama mix berry sama pure ya teman-teman ya. Terima kasih teman-teman. Teman-teman sudah menonton channel saya, semoga channel ini bermanfaat bagi teman-teman yang membutuhkan arak dari Bali. Terima kasih.